Polis menahan 24 individu termasuk warga asing yang dipercayai terlibat dengan sindiket penipuan pelaburan mata wang asing dalam serbuan di sekitar Lembah Kelang. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Mohd Kamarudin Maddin berkata, polis menerima 325 laporan berhubung kes terbabit pada tahun lalu dengan anggaran kerugian mencecah RM21 juta. Sindiket ini telah beroperasi lebih kurang 2 tahun. Antara aktiviti sindiket ini adalah untuk memberdaya mangsa-mangsa bagi menyeterai pelaburan forex yang tidak wujud dan menjual perisian komputer bagi tujuan analisa situasi pasaran forex bagi meyakinkan lagi mangsa. Suspek yang ditahan membabitkan 16 lelaki dan 6 wanita tempatan serta seorang lelaki warga Thailand dan seorang wanita warga Indonesia. Mereka yang ditahan itu termasuk dalam sindiket berkenaan, iaitu seorang lelaki tempatan yang menggunakan gelaran Dato' palsu. Pelbagai barangan termasuk 6 kenderaan mewah, 1,000 keping wang $100 dipercayai palsu, barang kemas, 15 kad ATM, wang tunai, telefon bimbit dan 10 komputer riba dirampas dalam serbuan itu. Siap ada buku.